kami ingatkan agar wirid-wirid yang selama ini pernah kita baca, apakah itu Ratibul Haddadnya atau Wiridul Latifnya atau Al-Wiridul Fatih yang baru saja kita baca tadi, hendaknya harus menjadi bacaan-bacaan yang selalu kita perdengarkan di rumah kita, agar rumah kita ini rumah yang tenteram sejuk dengan zikir. Karena mengganggu kita ada dua, dari jin dari bangsa manusia, dari jin yang tidak terlihat. Bangsa manusia diusir dari rumah, selesai, pergi. Tapi ada dari yang tidak terlihat, was-was, yang menjadikan kita senang nonton tontonan yang tidak baik, yang menjadikan kita senang dengan menggunjing. Itu ada was-was di dalam hati kita, dan itu bisa dibuang dengan memperbanyak kita zikir. Jadi rumah kita menjadi rumah yang sejuk. Jangan sampai rumah kita tidak pernah mendengar zikir, apalagi kita perdengarkan dengan lagu-lagu yang menggugah syahwat atau tontonan-tontonan yang merusak akhlak. Wah, ini malaikat dari apa, jin dari bangsa manusianya pun senang di situ, dari setan iblis pun juga senang bersarang di rumah yang seperti itu. Jadi tolong zikir itu terus dirutini di rumah kita, di mobil kita, dalam segala keadaan. Kemudian tidak lupa ilmu tentu harus ada bekal, dan kita selama ini menggabungkan dua majelis, antara majelis zikir dan majelis ilmu, yang dua-duanya adalah disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.